Assalamualaikum, halo semua sahabat, semoga sehat selalu dan bahagia. Have a nice day, bye. Masakan sehari-hari, tumis, bunga bawang, enak sekali. Silahkan simak ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, semoga semua sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan channel Yuni Arum. Kali ini Yuni Arum mau masak bunga bawang ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau di Cina namanya kao joifa. Nah, bagaimana cara memasaknya? Silahkan simak ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan cara tombol subscribe, like, dan komen. Guys, ini kan ekornya ini keras ya guys. Nah, supaya nggak keras ini dipotong ya guys. Nah, ya kan? Nah, dipotong. Oke, saya potong dulu ya. Nah, segini. Nah, kemudian ini dibuang ya guys. Lihat, nah sampai sini ya guys. Ini bawang sudah aku cuci bersih ya guys, kemudian kita potong tipis-tipis. Digeprek juga boleh guys, tapi kali ini aku sukanya dipotong tipis-tipis ya, ini sesuai selera. Ayo guys, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah setia menonton aku dari awal sampai akhir ya, yang mensupport aku, yang sudah like, komen, subscribe, share ya, terima kasih banyak. Semoga kalian semua juga mendapatkan balasannya dari Allah Yang Maha Esa ya. Dan aku harap kalian juga bersabar jika aku belum datang ke kalian dan sedang kalian sudah datang ke aku, karena kalau sibuk kita juga memaklumi ya. Oke guys, ini sudah aku potong, kemudian kita potong-potong sesuai selera ya teman-teman. Jika kalian suka yang panjang ya potong panjang-panjang, tapi kalau aku sedengan saja ya seperti ini. Oh ya teman, dulu itu kalau di Indo saya jarang ketemu ya sayur ini, tapi di sini ternyata banyak banget teman-teman, dan oh saya itu suka, jadi kayaknya saya sering masak ini. Dan ini bagi teman-teman yang nggak suka dengan bunganya bisa dipotong ya, tapi saya suka, jadi bunganya saya ikutkan ya teman-teman. Kita potong dulu sampai selesai ya teman-teman. Dan ini bisa dimasak dengan bahan lainnya ya, tapi kali ini aku hanya masak dengan bawang teman-teman, karena bawang itu merupakan bumbu wajibnya untuk menumis sayur. Nah, karena apa? Bawang itu selain antioksidan tinggi ya, bawang itu bisa menyembuhkan segala penyakit ya teman-teman, jadi berbanyak makan bawang ya. Mantep. Oke, sekarang simak ya bagaimana cara memasaknya. Nah teman-teman, maaf sekali ya, ternyata rekaman saya waktu menumis telah kehapus teman-teman, jadi di sini aku tulis seperti ini ya teman-teman. Buat kalian yang kurang paham bisa komen di kolom komentar ya. Nah, cara memasaknya gampang banget.
panaskan minyak ya. Kemudian setelah minyak panas, tambahkan bawang putihnya setelah harum. Kemudian tambahkan kaujovianya, aduk-aduk dan tambahkan bumbunya ya teman-teman. Kemudian lanjut kita aduk dan sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Jika kalian suka pedas bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya. Tapi di sini saya hanya menggunakan garam, lada bubuk, gula dan penyedap rasa sedikit. Dengan itu saja majikan saya udah suka teman-teman. Oke, sekarang udah matang dan siap diangkat. Nah, itu tadi bagaimana cara memasaknya ya teman-teman. Masakan yang super simple tapi enak rasanya. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang suka dengan resep saya silahkan mencobanya di rumah ya. Dan bagi teman-teman yang mempunyai saran, kritik atau pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Walau lambat pastinya nanti akan aku balas ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum bergabung jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga rezeki kalian semakin lancar dan semoga sukses semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.